so cool. It's got hair. Apa itu? Hot chocolate with hair. Hot chocolate. Kamu pesannya hot chocolate ya? Babinya pesan cappuccino. Oh, I get. Selamat hari Minggu dari Inggris. Hari ini cuacanya benar-benar kacau balau karena di Inggris itu lagi ada Storm Ciara atau badai Ciara. Aku tunjukin ya. Jadi kebanyakan hari ini orang-orang pada di dalam rumah semua dan badainya lumayan. Dari semalam itu udah hujan, angin kencang. Sampai jalanan aja nggak bisa lihat. Nah, jadi gara-gara badai Ciara ini atau Storm Ciara ini itu banyak penerbangan yang di cancel ya, baby, ya di airport ya. The flights cancel. Banyak banget penerbangan yang di cancel untuk dari mulai kemarin sore semalam sampai hari ini itu pada di cancel. Cuman karena hari ini tuh hari Minggu, jadwalnya Sebastian berenang jam 11 pagi. Kita harus semangat tetap menerjang badai ya Sebastian. Menerjang badai untuk ke tempat berenang kamu ya. Kamu hari ini berenang? Iya, hari ini dia berenang. Jalanan sepi banget hari ini cuma karena memang banyak warning atau peringatan-peringatan kalau lebih baik stay di rumah. Lainnya aja tuh strong wind forecast today itu di mana-mana ada peringatan. Tuh sepi banget jalanan. Peringatan untuk stay di rumah kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah keluar. Nah, semoga nanti guru berenangnya Sebastian datang walaupun badai begini karena tidak ada pemberitahuan untuk tidak ada les berenang hari ini, makanya kita tetap pergi. Nanti ikutin ya gimana si Sebastian berenang. Kamu udah mulai pinter nggak berenangnya? Udah bisa berenang? Gimana berenangnya? Gimana? Gini. Kita nanti ikutin ya, kita nonton si Sebastian latihan renangnya gimana. Enggak dong, kamu gak keluar dong. Si gadisnya senyum. Oke, ikutin ya. Ya dong, lagi badai begini gak mungkin berenangnya di luar. Oh, you just hold it. Oke, dan oke, ikutin keseruan kami nanti. Nyampe di tempat berenangnya Sebastian. Tunjukin ya tuh, dia di belakang sama dadinya. Sumpah anginnya kenceng banget. Anginnya, hujannya kenceng banget. Ini ruangannya, mereka ganti baju dulu ya. Udah siap renang ya? Itu gagalnya ya? Pakai baju berenang, tinggal berenang aja. Ready? Steady? Ini tempat berenangnya, jadi nanti kita lagi nunggu Sebastian berenang. Jadi orang tuanya bisa duduk di sini. Nanti bisa ngelihat anaknya berenang di bawah situ ya, Bebo. Ini baru pertama kali sih aku datang. Biasanya darinya aja yang ngambilin.
yang antar Sebastian. Oke, Dadi? Ya. Sebastian di nomor 3 dari kanan. Kalau bisa lihat. Itu dia sama teman-temannya, Marlo Bruno. Lagi diajarin. Do you feel more confident swimming now, Sebastian? Yeah. Are you getting better, are you? Tadinya lagi nanya. Kita lagi mikirin untuk ngambil kelas satu lagi buat Sebastian. Itu mungkin karate atau taekwondo. Sebenarnya sih jadwal dia udah lumayan padat ya. Jadi Selasa itu jam 3.30 itu dia ada les football. Jadi sepak bola gitu, jadi latihan sepak bola itu hari Selasa jam 3.30 sampai jam 4. Terus hari Jumat kita baru daftar kelas pianonya dia, itu jam 6 sore sampai jam setengah 7 malam. Terus hari Minggu dia berenang jam 11.30 sampai jam 12. Kita mikirin karena dia suka, dia pengen katanya kemarin itu mau karate atau taekwondo. Jadi kita lagi nyari-nyari hari apa karate. Yang koseng karate atau taekwondo, nak? Karate. Karate, dia suka karate lagi, lebih cocok. Kayak gitu karatenya. Jadi lagi dicocok-cocokin hari mana yang kosong yang bisa kita ambil. Coba tunjukin lagi dong karatenya gimana? Ayo, ayo. You guys have some mine. Oh, thank you very much. Biasanya mereka ini pulang berenang itu bilangnya Sunday boys out. Jadi boys day. Boys day. Ini hari ini mami ikut ya. Biasanya sih kalau berenang itu cuman mami sama biasanya berenang itu cuman daddy sama Sebastian aja, cuman hari ini maminya ikut, nggak ada kegiatan apa-apa, ya udahlah ikut gitu loh. Dan biasanya mereka habis pulang berenang, mereka itu ngopi atau minum hot coklat dan makan cake. Temennya Dadi. Hai Dadi. Dadi. Say hi. Lagi nunggu cappuccino, lagi nunggu cappuccino sama coklat. Kamu mau yang ini? So cool, it's got hair. Apa itu? Hot chocolate with hair. Hot chocolate. Kamu pesannya hot chocolate ya? Dadinya pesan cappuccino. Oh, I get it. Mami cuma jus sama nothing. Selamat makan, selamat minum, selamat makan, selamat minum. Enjoy. Tastes like ice cream. Yep. Yeah. Tastes like ice cream. Dicampur dong, nak. What?
dicampur, diaduk. Mumpung tadi sama Sebastian masih santai di tempat ngopi, kebetulan di depan ada toko baju gitu. Aku lihat aja karena lagi pada diskon, masih ada diskonnya. Ya, menurut kalian gimana nih? Bagus nggak sih? Setelah hujan badai muncullah rainbow. Kita di depan, cuacanya kembali cerah hari ini. Halo, kita sekarang udah di rumah, udah nyampe dari rumah, dari berenang tadi. Saatnya sekarang kita masak. Mau tahu aku masak apa aja? Yuk, aku kasih tahu ya. Jadi aku mau bikin KFC ala rumahan. Ini ada paha ayam. Biasanya buat aku sama Sebastian, karena dadinya nggak suka yang ada tulangnya. Jadi aku pilih ayam yang berfile. Ini tepung KFC-nya. Ini gampang banget. Pernah aku kasih tahu kalau nggak salah di videoku sebelumnya. Tepung KFC rumahan. Terus aku mau bikin yang simple-simple aja. Jadi mie goreng. Ini ada mie, ada sayur, wortel, ada pakcoy, terus ada jagung muda. Terus sama spring onion, bawang putih, terus bumbu-bumbunya biasa kecap tuh semuanya nanti. Dan aku bikin sambal terasi buat aku makan. Sekarang aku sudah panasin minyak, aku mau goreng ayamnya dulu ya. Ini dia minyak, udah jadi mie gorengnya. Voila, ini dia hasilnya, mie goreng, sambal terasi, sama ayam KFC rumahan. Tetap ya pakai nasi. Selamat makan. Kita mau makan dulu ya. Ya. Bilang bye. Ya, papa. Thank you for watching. Thank you for watching. Lots of love from McDermott. Lots of love from McDonald's. Bye.